Kabar bahagia kembali datang di dunia perdangdutan tanah air. Bagaimana tidak? Dikabarkan dalam waktu dekat ini, ajang yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yakni Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indosiar, akan segera digelar lagi. Kabar ini kembali booming di kalangan para pecinta musik dangdut Indonesia. Setelah Lesti Kejora dipastikan sudah sehat usai melahirkan beberapa waktu lalu. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora merupakan salah satu dewan juri dalam ajang bergengsi itu. Banyak yang mengatakan bahwa dengan sembuhnya Lesti Kejora setelah melahirkan, maka ajang Lida Indosiar 2022 bakal segera dihelat di tahun ini. Tentu saja kabar ini disambut baik oleh segenap masyarakat yang menyukai musik dangdut tanah air. Bahkan banyak yang mengatakan mereka sudah tak sabar lagi untuk segera menyaksikan acara tersebut digelar. Menurut informasi yang berkembang, pendaftaran peserta Lida Indosiar 2022 akan dibuka pada bulan Februari 2022 nanti. Setelah proses itu selesai digelar, maka proses selanjutnya adalah menyeleksi para peserta yang akan tampil di atas panggung. Sebelumnya, seperti yang sudah diketahui bersama, bahwa ajang ini merupakan ajang yang cukup spektakuler yang melibatkan 34 provinsi di Indonesia. Masing-masing peserta akan bersaing ketat untuk menampilkan yang terbaik guna untuk mengharumkan nama daerahnya di kancah nasional lewat acara tersebut. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.